Official TV. Satu ciapan di Twitter dari Siti Kasim mengenai isu politik dalam negara telah mendapat pelbagai respon dari netizen. Bukan itu sahaja, ciapan tersebut telah menyebabkan Piyush Syed bersuara dengan apa yang ditulis oleh Siti Kasim. Dalam perkongsian dilakukan oleh Siti Kasim, dia menunjukkan gambar ahli politik dengan kenyataan bahawa sekiranya rakyat mengundi parti tersebut, rakyat akan masuk ke dalam syurga. Jom tonton dan menang di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap satu bulan sekali dan seramai dua pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Siti Kasim yang tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut menyatakan bahawa dia rela masuk neraka dan tak sanggup masuk syurga untuk tengok muka ahli politik. Piyush Syed yang merupakan seorang pendakwa turut berkongsikan siapan Siti Kasim tersebut. Baginya, kenyataan Siti Kasim tersebut adalah sesat dan menipu. Tambahnya lagi, Siti Kasim seolah-olah tidak serik dengan kejadian berlaku kepadanya sebelum ini. Dia turut berpesan kepada Siti Kasim supaya tidak mengajak orang lain sesat seperti apa yang berlaku pada dirinya. Perkongsian ini menyebabkan ramai yang terkejut dan berpesan supaya Siti Kasim lebih berhati-hati dengan apa yang ditulisnya di media sosial. Berita Pacu Official TV.